Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan proses cangkok akar bahan bonsai loa jumbo. Oke teman-teman, gimana prosesnya? Kita ikuti sama-sama. Ini akarnya ini. Oke teman-teman, ini sudah waktunya kita akan cangkok akar. Persiapan untuk naik pot loa jumbo. Kita bongkar dulu ini. Nah, dan ini pertama kali dilakukan cangkok akar semenjak 5 tahun yang lalu ditanam. Nah, baru kali ini kita bongkar. Nah, ini potnya teman-teman. Potnya kecil. Sampai di sini potnya. Ini akarnya melewati pot sedikit. Mungkin ini karena di press, ini makanya cepat dibentuk tampingan. Tampingan ini. Oke, tuh. Ya, nanti lagi. Nah, ini kita pahat karena kalau pakai gergaji ini terlalu mepet sama potnya ini teman-teman, akarnya ini mepet, jadi nggak ada celah untuk gergaji. Nah, ini sudah mau selesai setengah saja nih teman-teman, kita potong biar akarnya keluar di sini. Nah, ini sisanya nih besok kita langsung potong kalau sudah keluar banyak akar serabutnya. Nah, segini dulu teman-teman. Dalam setiap akar besarnya kita ini biar kelihatan ini. Nah, dalam setiap akar besar ini kita potong setengah saja, setengahnya kita biarkan selain untuk juga menjaga pohonnya tetap berdiri tegak. Selanjutnya kita cari akar yang lain. Pisah ada. Thank you.
setengah. Ini juga kita ambil setengah. Nanti yang apa namanya, yang bikin kuat pohonnya ini, sisa-sisanya ini. Udah 7 hari loh saya enggak ngirim. Juga aku enggak jadi tunggu. Paling pilih nih. Paling dulu. Masih dua. Begadang dia ni. Mana tu dah? Begadang lagi. Eh? Ayo nak dulu asyik. Begadang. Mana pemirah tu? Apa ni? Mencurun kadu kilo. Apa usaha ke ni? Ah, jom ni. Mana tu tekan jari? Ternyata susah jari dengan ini. Susah. Perjuangan. Lagi jari kadu semalik tu dah. Kan gampang dengan jari. Mungkin masa ngetuk kebun kan begitu aja. Nah, sedikit dulu balik ini kotor sih bro. Kita pasang lagi talangnya tadi. Lakare metui lo. Nah. Kiki kena aku. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu proses cangkok akar bahan bonsai loa jumbo untuk persiapan naik pot. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.